Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya di channel Hesti Tutorial. Oke, di video kali ini aku akan ngasih uh, tutorial atau sharing video tentang cara bagaimana membuat efek asap warna-warni di aplikasi CapCut. Jadi kayak lighting gitu ya, guys. Oke, buat kalian yang baru mampir di channel ini, silahkan bantu support dengan cara klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya untuk ulangan dan video-video menarik lainnya. Nah, sebelum lanjut, kita lihat dulu ya hasilnya. Jadi, hasilnya itu seperti ini. Nah jadi kurang lebihnya seperti itu. Oke kita langsung saja ke tutorialnya. Di sini kita masuk ke aplikasi CapCut, kemudian tambahkan proyek baru. Setelah itu kita pilih foto yang akan kita edit. Nah di sini aku akan menggunakan foto yang mana ya? Uh, yang ini. Oke, kita klik di sini, kemudian klik tambah. Nah, setelah itu, untuk bagian format, kita ubah menjadi ukurannya 9x16. Kemudian, di sini, ukuran foto kita perbesar menggunakan dua jari seperti ini. Nah, jika sudah. Untuk bagian akhiran atau watermark di sini, kita hapus. Kemudian, di sini kita tambahkan overlay. Kemudian, tambahkan overlay. Nah, di sini kita udah nyiapin video mentahannya ya. Jadi di sini video mentahan itu aku dapat dari aplikasi TikTok. Jadi untuk linknya nanti udah aku lampirkan ya di deskripsi. Bisa kalian pakai saja. Oke, kita klik yang ini, kemudian klik tambah. Nah, setelah itu kita perbesar overlaynya video ini. Jadi ini nanti tertimpa di atasnya ya karena dia itu overlay. Nah, jika sudah kita paskan. Kita kira-kira sendiri aja ya. Selanjutnya kita klik gabungkan. Setelah itu pada bagian bawah ada banyak sekali efek. Nah, di sini kalian pilihlah efek yang bernama hard hard like atau keras. Nah, kita klik di sini. Nah, setelah itu bisa kita coba hasilnya. Oke, mungkin kurang lebihnya seperti itu. Nah, jika sudah tinggal kita ekspor hasilnya. Jadi di sini tinggal kita tunggu sampai 100%. Nah, jika sudah tinggal kita klik selesai pada bagian pojok atas. Oke, okay, mungkin cukup sekian video tutorial dari saya. Semoga bermanfaat. Selamat mencoba dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.